Bambang. Coba tepuk tangannya sekali lagi. Untuk pembukaan, dua lagu dulu. Nanti di akhir. Di akhir, boleh request. Boleh kan Bang? Boleh. Tapi bayar. Oke. Itu tadi penampilan dari Bang. Sekarang kita masuk ke acara diskusi kita. Itu judulnya. Nah, hari ini kita berdiskusi tentang pendidikan politik untuk pemula menjadi pemilih cerdas. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat Indonesia harus paham, apalagi hari ini kita bersandar sebagai sivitas akademika. Dan juga nanti ada simulasi pengecekan data pemilih tetap. Nanti kawan-kawan akan dipandu bagaimana sih memastikan nama kawan-kawan, nama teman-teman ini masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Karena kalau teman-teman tidak terdaftar, kawan-kawan sulit untuk menggunakan APD-nya. Nah, bersama saya juga sudah hadir teman diskusi kita yang mungkin juga sudah kalian kenal. Nah, yang pertama itu ada Mbak Dian Setiawati. Ini yang berbaju putih, tepuk tangannya dulu. Mbak Dian ini dari perkumpulan untuk pemilih dan demokrasi yang berdomisili di Jakarta. Cuma beliau orang Medan juga, orang Batak juga. Beliau punya warga Indonesia. Jadi sekali pulang kampung beliau ini. Ada yang mau tanya dulu? Ada? Orang? Kemudian yang kedua juga hadir bersama kita yang teman-teman juga sudah kenal. Itu ada Pak Zakaria Tahir. Selaku bukan tunaikan satu yang juga Pak Zakaria ini adalah praktisi dan akademisi pembiayaan pemilu di Sumatera Utara. Tepuk tangannya. Nah, satu orang lagi ada. Itu Bapak Yulasni, beliau salah satu anggota KPU, komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang baru terpilih. Mungkin kepada Bapak Yulasni, dipersilakan ke depan. Berikan tepuk tangannya. Selamat datang Pak. Alhamdulillah para narasumber kita sudah lengkap. Tadi ada Mbak Dia dari Perludem. Ini yang paling cantik di antara kami. Kemudian ada Pak Zakaria. Kemudian Pak Yulasni juga sudah berhadir. Untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman sudah lama menunggu di sini. Untuk diskusi kali ini kita nyantai. Nanti juga ada sesi pertanyaan. Teman-teman bisa bertanya dan mempersiapkan pertanyaan sebelumnya, bertanya sepuasnya, tapi ingat para narasumber juga bukan alat pemuas yang bisa memuaskan kawan-kawan, tapi coba kita bangun diskusi yang menarik. Nah, untuk narasumber pertama kita persilakan untuk Mbak Dian Setiawati untuk menyampaikan materi. Bisa Mbak. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian selaku Pusdik 1 di Universitas Sumatera Utara, Visipusu. Yang terhormat Pak Yulasni dari KPUD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terima kasih semuanya telah datang dari mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Jadi berasa muda lagi nih karena kumpul sama mahasiswa baru ya, teman-teman ya. Ini katanya akhir minggu ini ada kegiatan juga sama
semuanya sudah tahu ya tujuan kita berkumpul bersama hari ini untuk mengadakan diskusi publik temanya pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam rangka untuk menjadi pemilih cerdas. Perkenalkan, saya Dia Siawati dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Mungkin nanti kalau sudah lulus dari visit atau mau magang bisa nanti join ke Perkumpulan kita. Apalagi yang dari jurusan politik ya. Sebetulnya apa sih pemilu itu? Kenapa sih kita mesti mikirin banget yang namanya pemilu? Oke, yang seperti yang kita tahu bisa dilihat di slide, pemilu itu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan di Indonesia itu ada tiga jenis pemilu, yaitu pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilu legislatif untuk pemilih anggota DPR, DPRD, dan provinsi, kemudian pemilu presiden dan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu itu mungkin bukan sesuatu yang menarik untuk teman-teman sekarang, tapi sebetulnya pemilu di Indonesia itu sangat menarik karena pemilu di Indonesia itu adalah pemilu yang paling rumit sedunia. Nanti akan dijelaskan kenapa. Oke, sekarang kita masuk ke tingkat partisipasi. Ternyata tingkat partisipasi pemilu itu terus turun dari tahun ke tahun. Dari pertama kali kita mengadakan pemilu secara langsung tahun 99. Seperti apa penurunannya? Oke, kita lihat tingkat golput. Di sini udah ada yang pernah milih belum ya? Politik uang
pilihan saya jadi jenuh karena berbagai macam situasi. Jadi ini adalah alasan kita mencoba faktornya dari direktur secara komunikasi. Ternyata paling besar karena alasan pekerjaan atau keluarga dengan direktur mencoba, kemudian mawas salah satunya, kemudian keluar kota, kemudian sakit, kesalahan administratif, problem kepercayaan terhadap proses ternyata cuma 8.7%. Itu penyelenggara pilkada yang negatif 13.2%. Jadi berdasarkan survei beberapa alasan kenapa golput merupakan. Nah ini yang saya bilang tadi di awal, kenapa sih sebenarnya pemilu Indonesia itu menarik banget, tapi karena saking banyaknya isu negatif di masyarakat, di media, di cetak, media elektronik, internet, kita jadi gak percaya dengan kita pemilu itu mungkin ya, mungkin gak ada gunanya. Ternyata ini paling rumit di dunia, ada 4 juta petugas di 550 ribu TPS tersebar di 17 ribu pulau. Ini kita punya 19.700 kandidat dalam satu pemilu presiden, ada 530 dewan perwakilan dengan tingkat nasional dan daerah. Jadi betapa banyaknya di kota Kusumi kita, wah 19.700 terus kita pilih. Oke, pemilu 2014 itu diikuti oleh sekarang 12 parpol nasional dan ada 3 parpol lokal di Aceh. Kemudian yang didengarkan yang terakhir itu ada 6.577 suara. Laki-laki 4.318, perempuan cuma 2.441. Mungkin karena itu saya satu-satunya perempuan pada pandangan ya, antara panelis. Karena memang ternyata yang banyak juga pada perempuan di dunia politik. Kemudian data dari PESPA kembali ada 190 jiwa, warga negara konstitusi itu ada 2.213 jiwa. Yang menarik ternyata 15% menurut data BPS itu adalah pemilih pemula, pemilih pemula seperti kita semua. Antara 10 sampai 20 tahun itu 46 juta, kemudian 20 sampai 30 tahun itu 14 juta. Jadi kira-kira 50 sampai 60 juta itu pemilih para pemilih pemula. Artinya apa? Kalau dia konversi menjadi kursi di DPR, suara kita ini, suara anak-anak muda sebenarnya bisa mencapai sampai 1/4 dari kursi di DPR. Berarti kalau begitu berapa signifikannya ya suara kita yang untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh para pengambil keputusan. Nah, therefore, karena itu bisa kita beraksi seharusnya ya, kalau menurut statistik kita tuh kuat banget, bahwa powerful banget. Ah, ada jenis-jenis golput, ada golput administratif, seperti yang tadi sudah disebutkan, karena ini tidak mudah. Bagaimanapun, pakai kualitas ini, kita membanggakan.
bagaimana kalian untuk pemuda harapan bangsa dan masa depan ini bisa berpengaruh kepada kekuasaan, dan mungkin kalian juga akan berkuasa dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan masa depan. Tapi itu semua harus dimulai dari satu hal kecil, yaitu 5 menit untuk 5 tahun. Bagaimana kalian menentukan siapa pemimpin-pemimpin yang kalian inginkan? Seperti apa sih Indonesia?
narasumber semuanya. Jangan sampai ternyata masa lalu dia terkait kasus korupsi atau pelanggaran HAM berat.
Nah, selain itu kegiatan hukum yang kerja gunakan hak pilihmu, karena memang itu adalah satu tiket bagaimana kita berkontribusi secara langsung untuk masa depan dan kebijakan-kebijakan negara ini. Selain itu juga pilih dan jangan terima manipulasi. Ini mungkin tips yang aneh ya, karena biasanya ambil aja uangnya lagi nggak usah dipilih gitu ya. Tapi ketika kita ambil uangnya, kita sebagai mahasiswa pelajar itu sudah terkait korupsi itu sendiri ternyata. Jadi ini yang tidak disadari oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka ambil uangnya, tapi mereka membutuhkan siklus lingkaran setan itu. Jadi money politics memang akan selalu ada, karena memang ada selalu orang yang akan menikah uangnya kok. Seperti dan awasi kinerja calon setelah mereka terpilih. Karena kita juga punya hak untuk protes, untuk menuntut ketika ternyata tidak sesuai semuanya. Jika ingin memimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat, harus ikut menentukan diri, suarakan suara di Indonesia tidak akan. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, tadi Mbak Dian sudah memberikan keterangan. Anda
berpartisipasi dalam pemilu 2014. Ya tadi sampaikan memang tren dengan ini ada tren juga dalam politik kita bahwa tiap pemilu diselenggarakan pemilu itu tren penurunan partisipasi. Saya sih mengamati ada dua kemungkinan besar yang membuat angka partisipasi turun. Pertama memang orang sudah malas, ya kan, sudah tidak tertarik lagi untuk menggunakan pilihnya. Ya, apalagi berlaku di politik kita yang tempat mengadukan diri pun juga tidak ada lagi seorang untuk mengadukan tentang undang-undang, judicial review, Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi jadi tanggal. Ya, tinggal mengadu Tuhan dari negara-negara. Ini persoalan perilaku elit yang kemudian membuat masyarakat apatis. Nah, kami masuk dalam wilayah seperti itu. Kemudian yang kedua, selain tingkat persepsi dan faktor partisipasi dan politik dan sebagainya, ini juga persoalan data. Tadi kami sudah menyampaikan sedikit tentang pemutakhiran data di BP dan sebagainya. Insya Allah tanggal 20 Oktober ini kita akan mengumumkan data pemilih tetap Provinsi Sumatera Utara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tolong Anda cek ada enggak nama Anda di situ. Ya, yang terdaftar sebagai data pemilih tetap. Saya baru pulang kemarin dari Kabupaten Tegi Cikarang dalam monitoring pilkada di sana. Kalau bila berada di lancar, meskipun terjadi konflik yang monitoring luar biasa atau KPU yang di tempat di Nusantara Maksa, karena persoalan data ini, persoalan titik ini, jadi ada persoalan perbedaan antara D4 yang keluar oleh PMI dan setempat dengan data yang ini keluar oleh KPU. Nah, KPU melakukan kaitan dengan komputasi dan data. Mungkin ini Anda harus paham ini juga. Jadi kalau tidak terdaftar nanti sebagai pemilih, Anda bisa protes. Nah, saya mencoba mengarah itu. Kalau tadi pemilu melakukan 7 tahun, dalam saya kemudian ada ide sebenarnya bagaimana orang memasuki wilayah pemilih usia 17 sampai dengan 29 tahun. Ini saya anggap usia potensial pemilih. Artinya kalau kita kalkulasi secara data itu sudah potensi sekali, luar biasa. Nah, makanya kemudian konsep sosialisasi kebetulan saya berbidang sosialisasi itu harus diubah. Tidak lagi normatif pakai spanduk, ya, pakai apa iklan televisi, seminar, itu kan masih normatif. Gitu. Saya dalam ceramah yang kali ini ada festival pen politik namanya. Jadi festival pen anak muda siapa yang menang, jadi mereka apa mengajak orang untuk coblos. Jadi karena kan dari TPS di Jawa misalnya, TPS itu siapa yang mau dikasih boleh-boleh, misalnya pulpen. Jadi ada semacam rasa orang untuk coblos juga. Tinggal di rumah, ada nggak kocek?
Jadi pemilik khususnya diatakan dengan ketentuan. Kalau yang terdaftar sebagai pemilik tetap itu adalah pemilik. Kalau dalam pemilik pengadaan kemarin ada 6 namanya. Kartu undangan untuk datang ke TPS. Kalau sementara kan sendiri kan harusnya daftar kartu undangan, nah itu adalah pemilik khusus. Sementara pemilik khusus apa? Di PPK, di panitia pemilihan
laporannya sudah tidak terlaksan, sudah buktinya nanti itu ada orang yang tidak ada. Padahal kita perlu buat ternyata karena patah ini menanya sama pembantu. Pembantu tahu apa dengan laporan. Tapi orang di sini keluarga yang mau tunjuk jalan-jalan dengan pembantu. Padahal itu bukan orang yang menyiapkan DPD itu. Ini dia. Nah, pasal ini orang mereka biasa memang mereka yang dibayar dan dibuatkan itu uangnya luar biasa pernah terpakir data ini. Makanya wajar Komisi 2 DPR RI mengkritik habis PKPU karena uang yang dilontorkan negara ada banyak tapi hasilnya kurang maksimal. Kota saya sebulan lalu atau 2 minggu lalu opas pemerintah yang cukup mengagetkan tidak tahu caranya
mengkritik akhirnya salah, keliru. Pikir-pikir, terima kasih untuk presiden sebentar, kita jadi sedikit. Thank you.
Sebagai contohnya Mbak Ferdi, ini provinsinya kita pilih di Kalimantan, Sumatera Utara. Nah, setelah diklik provinsinya, ya maaf ya, karena agak lama ini Mbak Ferdi. Ada kabupaten di Medan. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia.
kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan itu banyak sekali peraturan KPU itu. Nah, itu saja pelaksanaan pemilihan umum di negara kita. Kemudian mengapa orang harus memilih? Itu dihadapkan dengan pilihan diri. Di sini ada dua hal yang membuat ini. Pertama, karena adanya kebutuhan terhadap sesuatu. Kebutuhan. Kebutuhan tanda, pangan, papan, bahkan kebutuhan untuk rumah tangga. Dalam berpacaran pun orang harus memilih. Memilih. Dan biasanya dalam memilih itu orang mencari yang baik, yang terbaik dan yang jelek. Kemudian yang kedua, adanya keinginan terhadap sesuatu yang baik atau yang berkualitas. Ini yang menolong orang. Makanya dia harus memilih. Jadi sebenarnya memilih itu sudah merupakan kebutuhan dasar manusia. Siapapun kita, itu pasti diajarkan dengan pilihan-pilihan terhadap hidupnya. Jadi kata saya aneh sebenarnya memilih itu. Yang aneh itu mengapa orang memilih yang jelek itu aneh. Kemudian faktor-faktor yang mendorong untuk memilih. Pertama, ketersediaan sesuatu yang menjadi manusia. Sesuatu itu macam-macam. Jadi ketersediaan itu dalam konteks pertama terbatas. Yang kedua, beragam, bermacam-macam dia. Kemudian yang kedua yang mendorong orang harus memilih kualitas dan perbedaan sesuatu itu yang menjadi kebutuhan manusia. Mendorong kita harus melakukan pilihan. Kadang-kadang yang kita pilih itu belum tentu sama. Macam kalian, barangkali itu masuk ke usul, ini yang masuk ke bisnis itu pilihan keberapa kalau bulan ini. Pilihan pertamanya di mana, pilihan keduanya di mana, dapatnya yang mana, yang pertama atau kedua. Strateginya seperti itu. Yang pertama bagus, yang kedua bagus sedikit. Yang ketiga, nah itu tidak jelas lagi nanti. Baik, kemudian yang ketiga, jumlah manusia yang memperbutkan sesuatu itu. Makin banyak orang yang memperbutkan sesuatu, maka dalam memilih itu akan semakin ketat. Kemudian yang keempat, kualitas yang diinginkan manusia terhadap sesuatu tersebut. Kualitas yang seperti apa yang dia inginkan sehingga membuat dia menjadi memilih. Kemudian menerima tingkat kebutuhan. Kalau kita andaikan ini terhadap memilih manusia sebagai pemimpin, bagaimana? Karena pemilihan umum itu dilakukan untuk memilih manusia, bukan memilih hewan. Barangkali banyak yang berperilaku hewan yang kita pilih itu, barangkali. Ya. Tapi terpilih juga ya. Baik. Nah, sekarang pemimpin, karena kita masuk untuk memilih pemimpin. Mengapa harus ada pemimpin? Secara alamiah, di mana ada kelompok,
Kemudian pemimpin merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia. Kita tentu pemimpin hidup. Maka setiap kita membentuk organisasi, kita cari siapa yang jadi pemimpin di organisasi. Negara, bentuk negara, kita cari siapa yang memimpin negara. Bahkan apa yang sebaiknya harus kita lakukan.
silakan yang paling depan. Silakan di sebelah kanan. Dan 7,8%
Mungkin kita berjalan. Pertanyaannya